Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbil ali amma ba'du. Sahabat dimanapun anda berada, kita hidup ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ada batas akhirnya. Kita tidak hidup selama-lamanya. Kita hidup hanya diberikan batas umur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu hanya kisaran 60 tahun. Adapun yang lebih, maka itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka umur kita itu rata-rata 60 tahunan saja, dan 60 tahun itu relatif singkat. Bahkan ada yang di bawah itu, ada yang 40 tahun sudah kembali kepada Allah. Ada 20 tahun, ada yang masih usia belia dan kita tidak pernah tahu. Dan akan ada kehidupan setelah ini, yaitu kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Dan di alam sana kita akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan di dunia ini, baik yang berumur panjang maupun yang berumur pendek. Maka mari kita sama-sama memperbanyak amal di sisa-sisa kehidupan kita ini. Dan amalan yang paling ringan yaitu amalan sholawat. Silakan beramalan yang lain, silakan. Tetapi yang paling ringan adalah sholawat. Dan sholawat ini banyak faedahnya. Di antaranya salah satunya yaitu yang bersholawat kepada Nabi SAW satu kali, maka dia mendapatkan 10 rahmat. Nah, bayangkan dengan umur kita yang singkat, katakanlah umur kita 60 tahun misalkan. Dengan satu kali sholawat, maka kita mendapatkan 10 rahmat. 10 kali kita selawat, maka kita mendapatkan 100 rahmat. 100 kali kita berselawat, maka kita mendapatkan 1000 rahmat. Kita kalikan berapa hari kita hidup di dunia ini, kita kalkulasikan, maka banyak rahmat yang kita dapatkan. Jadi cerdas kita beribadah, yaitu menggunakan usia yang sedikit tapi bisa mendapatkan pahala yang banyak. Salah satunya untuk mendapatkan pahala yang banyak itu adalah dengan membaca selawat kepada Nabi SAW. Dan selawat ini nggak butuh modal. Ada amalan yang lain juga, yang amalan cerdas yang sedikit tapi pahalanya bisa banyak, seperti sedekah jariah, membangun pesantren, membangun masjid. Ini juga amalan cerdas. Jadi terus walaupun kita meninggal, pahalanya mengalir jalan, dan itu afdol. Tetapi ini membutuhkan modal, membutuhkan usaha. Nah, ada yang tidak membutuhkan modal, yang ringan, yang nyantai, yang bisa kita kerjakan kapanpun, dimanapun kita berada, yaitu sholawat. Kita bekerja, kita bisa membaca sholawat. Kita istirahat, bisa membaca sholawat. Kita ibu-ibu yang masak, yang nyuci, yang melipat pakaian, bisa membaca sholawat. Nah, jadi enak membaca sholawat itu. Tidak perlu modal, hanya dengan niat dan usaha yang sedikit, kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu terakhir, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bercerita apa? Nanti di akhirat Allah akan membagikan hari-hari kita itu seperti lemari, locker. Satu hari ada 24 jam. Maka satu hari itu ibaratkan satu lemari. Satu lemari itu ada 24 lockernya. Tahu ya locker itu? Apa tempat biasanya menyimpan pakaian atau menyimpan buku. Nah, itu ibaratkan jam-jam kita di dunia. Nanti kita akan membuka locker tersebut. Berarti ini hari ini, misalkan ini hari Rabu, jam ke satu berarti locker satu, jam kedua locker kedua, jam ketiga locker ketiga. Kalau kita mendapatkan di jam tersebut, kita sedang beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh, maka kita membukanya isinya cahaya semua, dan kita akan bergembira, kita akan berbahagia, kita akan senang. Kenapa? Karena di jam itu kita sedang ibadah. Tapi kalau kita membuka locker tersebut kosong, apalagi kegelapan. Kalau kegelapan berarti maksiat. Kosong itu apa? Kita tidak melakukan amal soleh, kita juga tidak melakukan maksiat. Contohnya apa? Tidur misalkan. Kita tidur. Tidur ini mubah, kecuali jika diniatkan. Alakin idza nawa bi aqil quwa li ta'atillahi lahuma qad nawa. Kalau kita makan mubah, tidur mubah, mandi mubah, diniatkan untuk kuat beribadah kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala. Cuman kebanyakan kita lalai. Tidur langsung tidur aja ya kan? Apalagi zaman sekarang, main HP dulu, ngantuk tidur, nggak pakai niat, nggak pakai doa dan sebagainya. Maka saat itu kita membuka locker itu dalam keadaan kosong. Kosong,
artinya tidak melakukan pahala dan tidak melakukan dosa. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, saya meratib, andaikan di akhirat bisa meninggal, maka saking kagetnya kita itu, kita akan meninggal saat itu juga. Saking kagetnya. Padahal itu kosong loh. Apalagi kita lihat gelap. Kalau gelap berarti jam itu kita sedang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sahabat dimanapun anda berada, pertanyaannya, di jam-jam yang Allah berikan kepada kita ini, pernahkah kita beribadah selama 1 jam, selama 2 jam, sehingga kita membayangkan, nanti di akhirat saya buka loker jam 1 cahaya, buka loker kedua cahaya. Pernahkah kita membayangkan sampai ke sana? Jarang ada yang seperti ini. Maka ayo, mumpung belum datang hari yang pasti akan datang itu, yaitu hari kiamat, hari pembalasan, hari pertanggungjawaban, maka mari kita maksimalkan jam-jam yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mengisi ibadah untuk kita yang awam ini, yang banyak dosa ini, yang banyak aibnya ini, untuk sholat kayaknya berat. Kita belum selevel Imam Ali Zainal Abidin yang sholat sampai 1000 rakaat. Kadang tarawih aja, kadang sholat, kadang kagak, yang hanya 20 rakaat. Untuk membaca Al-Quran juga sampai berjam-jam, mungkin di antara kita ada yang berat. Kita belum bisa selevel Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan yang membaca Al-Quran sampai mengeluarkan madu dari mulutnya. Kita belum selevel Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang sehari bisa mengkhatamkan Al-Quran 8 kali. 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Tetapi kita bisa melakukan amal ibadah yang lain. Apa? Yang ringan-ringan, yaitu membaca sholawat. Jadi kita melipat baju. Berapa jam kita melipat baju? Setengah jam sambil membaca sholawat. Maka di jam tersebut, kita di akhirat akan membuka loker kita dalam keadaan mendapatkan penuh dengan cahaya. Lalu setengah jam berikutnya mungkin kita lagi nyantai, kita mungkin mendengarkan radio, atau lagi istirahat sambil membaca selawat. Maka cahaya terus dapatkan. Maka nanti di akhirat kita akan bahagia. Itu faedah di akhirat. Lalu di dunia bagaimana? Keberkahan datang melipat pakaian sambil dibacakan selawat. Insya Allah pakaiannya barokah. Dipakaikan kepada anak, anaknya insya Allah akan selamat. Di jalan tidak akan kecelakaan. Suaminya mencari nafkah juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dibacakan selawat sama ibunya. Berkah dia. Bapak juga bekerja sambil membaca selawat. Itu setiap tetes keringat akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diriwayatkan setiap tetes keringatnya mendapatkan pahala tasbih, seakan-akan sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayo selawat, mumpung masih ada nyawa, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada jam. Jangan sampai berlalu waktu ini dalam keadaan kita tidak mengisi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang rugi siapa? Kita nanti di akhirat, yang kita dapatkan adalah lemari yang kosong, tapi kita kepingin mengisi lemari itu dengan beribadah kepada Allah, dan gampangnya dengan membaca selawat. Nah sahabat, mungkin ada di antara kita, Habib, bagaimana sih cara baca selawat? Biar bisa enak, biar bisa istiqomah, biar sampai ribuan. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Beliau seharinya membaca selawat tidak kurang daripada 124 ribu kali. Kalau kita mungkin 124 kali, kalau beliau 124 ribu kali. Bagaimana Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar? Beliau sehari membaca selawat tidak kurang daripada 313 ribu kali. Nah itu ada tips-tipsnya, ada trik-triknya. Gak gampang, ada manajemennya. Enggak gampangnya itu bagi yang tidak belajar. Tapi kalau mau belajar, insya Allah mudah. Karena apa? Sudah banyak hamba-hamba Allah di era saat ini, mereka bersolawat sampai belasan ribu, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Bagaimana cara game solawat? Anda masuk, maka di sana akan diajarkan tips-tips, trik-trik bagaimana istiqomah membaca solawat. Berapapun yang kita mau ratusan, mau ribuan, insya Allah akan diajarkan. Dan semuanya ini gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kenapa? Karena tujuan kita agar bisa gampang, mudah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini, kita bisa menjadi ahli salawat. Karena orang yang paling sering membaca salawat, maka dia akan paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Aqrabukum ilayya yawmal qiyamah manzilatan, aktarukum alayya salatan. Yang paling dekat di antara kalian nanti kepadaku di hari kiamat adalah yang paling banyak membaca selawat. Ayo gabung camp selawat, insya Allah akan dibimbing sampai mudah, sampai ringan, sampai senang cinta membaca selawat setiap harinya. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan, terima kasih, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.